Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu. Semoga dimanapun teman-teman ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan terbaik. Pada video kali ini, saya akan berbagi contoh serangga-serangga predator begitu ya, serangga bermanfaat. Nah, sebelum itu, saya sampaikan sedikit mengenai predator. Merupakan kelompok serangga karnivora yang memakan serangga lain begitu ya. Jadi predator ini bisa bermanfaat ketika yang dimakannya adalah hama tanaman atau pemangsa dari hama-hama tanaman, itu adalah predator. Nah, predator itu banyak, ada dari kelompok serangga sendiri, ada juga dari kelompok hewan lain seperti burung dan mamalia begitu ya. Nah, berikut contoh-contoh serangga predator yang saya bagikan pada video kali ini. Aphidolites aphidimeza merupakan predator kutu daun. Chrysophyrla carnea merupakan predator kutu daun, tungau, dan thrips. Coccinella septemtuntata merupakan predator kutu daun. Ini merupakan predator yang sering dijumpai di lahan. Sirtorinus lividipennis merupakan predator warna hijau dan warna coklat. Geophorus valens merupakan predator warna kapas. Hydrobacillus crossus merupakan predator nyamuk dan beberapa serangga kecil lain. Ini dari kelompok capung, Odonata begitu. Spesies iris, belalang sembah, merupakan predator pada banyak hama tanaman. Microphylia McGregori merupakan predator warang. Ucophila smaragdina merupakan predator hama tanaman mangga dan hama tanaman jeruk, ini dari kelompok semut. Ophionea, predator warna coklat, warna hijau, dan ulat pada padi. Phaedrus fusipes merupakan predator warna dan penggerek batang padi. Podisus maculiventris, predator ulat gerayak, ulat daun kubis, dan ulat jagung. Dan yang terakhir, Rhinochorus fusipes merupakan predator ulat gerayak dan larva serangga, beberapa serangga. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.